Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga yang melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridho serta hidayah dan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita tetap bersyukur atas segala kondisi, di semua kondisi, di segala bidang, ya. Dan kita juga harus tetap berdoa, berikhtiar, berusaha untuk masa depan yang lebih baik lagi. Video kali ini seperti biasa, ya, bisa dibilang sebagai sanmori yang tertunda karena sekarang hari Rabu bukan hari Minggu. Ya, kemarin belum sempat bikin vlog untuk jalan-jalan di hari Minggunya, dan ini kita buat videonya pada saat berangkat kerja, ya. Tapi untuk kerjanya kita lewat jalan yang bagus-bagus aja, yang santai saja. Kalau di video sebelumnya kan yang lewat sawah, tapi kita yang lewat ini aja lah, jalan raya. Karena waktunya udah mepet, ini udah siang. Walaupun masih terlihat mendung-mendung gimana gitu, masih ada kabutnya, tapi ini udah siang loh, udah jam 7 lebih. Kemudian saya mau bercerita juga bahwa kalau kita berbicaranya Maha RX secara umum, masyarakat itu kan tahunya RX King, RX Special. Perbedaannya ya hanya di body, kemudian CC mesinnya juga beda. Ternyata setelah saya mencari informasi, belajar tentang dunia per RX-an, di situ antara Yamaha RX Special, RX King, RX-K, RX125 itu ternyata punya perbedaan yang menjadi ciri khas dari masing-masing motor tersebut, yaitu pada kode mesin. Nah, itu yang perlu diketahui. Secara umum sebenarnya sama konstruksinya. Bahkan seperti motor yang saya punya itu kan sebenarnya Yamaha RX Special tahun 84. Tapi di upgrade total menjadi RX King. Alasannya adalah onderdilnya RX King itu lebih murah menurut saya loh, ya. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang kurang sepakat. Menurut saya RX King itu onderdilnya lebih murah daripada RX Special. Iya benar, RX King lebih murah daripada RX Special. Contohnya saya beli lahar bambu. Kalau orisinilnya RX King itu waktu itu nggak sampai 50.000, tapi kalau orisinilnya dari RX Special itu ternyata 60.000 atau 70.000 lah. Itu mahal sekali, ya. Mungkin ini menjadi alasan beberapa orang mengupgrade mesin dari RX Special menjadi RX King agar biaya onderdilnya, biaya perawatan lebih murah. Itu versi saya. Dan kalau teman-teman kurang sepakat, boleh silahkan berpendapat, kita diskusi di komentar bersama. Terima kasih juga ada yang buat udah nonton, terima kasih sekali. Matur nuwun, ya, suwun banget udah nonton. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe dan komentar yang mau bangun, dan share video ini jika bermanfaat. Ini udah mau sampai di tempat kerja karena kita kerjanya dekat sebenarnya. Tapi kalau lewat sawah atau lewat jalan lain bisa muter-muter. Ya, kita lewat jalan yang normal saja. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.